오늘만 안경을 쓸 거야. 어때요? 예뻐? 아닌데. 몰라. 안녕하세요, 여러분. �adi di video ini aku pengen kasih tahu kalian cara aku belajar bahasa Korea sendiri. Ini video benar-benar udah ditunggu-tunggu banget. Ya, hampir tiap hari ada aja gitu yang nge-DM aku. Cici, website yang Cici pakai buat belajar Korea apa? Aku lupa screenshot pas itu. Jadi hari ini aku bakalan bikin video supaya aku nggak harus ulang-ulang terus di Instagram story aku. Karena pasti ada aja deh yang ketinggalan gitu kan. Jadi kalau ada yang nanya aku gimana cara belajar bahasa Korea sendiri, aku langsung kasih link video ini. Oke, jadi mohon maaf. Ini video udah lama banget kalian minta, tapi aku baru buat sekarang. Kenapa? Karena aku nih sebenarnya ngumpulin bahan. Guys, aku kayak ngumpulin bahan buat bikin video ini. Ini video benar-benar aku pikirin banget sih, kayak mau buatnya gimana dan gimana supaya orang yang nonton, kalian-kalian tuh bisa ikutan belajar juga gitu. Jadi aku pikirin. Anyway, settingan video hari ini sedikit berbeda. Hari ini aku ada di meja belajar aku. Biasanya backgroundnya tuh nggak kayak gini, tapi karena aku lagi mau belajar bahasa Korea, I'm taking you guys to study Korean with me. Jadi aku taruh kalian di sebelah sini supaya kalian bisa ikutan aku belajar. Jadi mohon maaf, ini ada kasur dan itu ada guling Thomas and Friends. Mohon maaf ya, aku masih pakai guling sarung itu. Sarung-sarung yang udah dari dulu tuh lebih enak gak sih gara-gara udah sering dicuci gitu. Jadi ya mohon maaf tuh masih ada Thomas and Friends di belakang. Ini by the way kacamata palsu guys, nih bolong kacamatanya. Ini aku udah punya dari gak tahu berapa tahun yang lalu, tapi kayak gara-gara nih video aku mau belajar jadi aku pakai kacamata aja. Anggyeonghae seokoya, onleman. Langsung aja ya kita ke videonya. Jadi a little bit backstory, aku tuh belajar Korea sendiri udah sekitar 4-5 bulanan aku belajar bahasa Korea. Dan sampai sekarang aku kalau denger conversation tuh udah mulai ngerti, tapi yang aku masih kurang itu vocab-nya. Jadi bahasa Korea seperti yang kalian tahu tuh banyak banget vocab yang bacanya sama tapi artinya beda gitu loh guys. Jadi kayak banyak banget lah pokoknya. Jadi itu yang aku masih kurang. Tapi kalau aku dengerin daily conversation ada orang yang nanya aku udah bisa balas begitu. Tapi tetap aja aku tuh bener masih amatir banget juga. Aku nggak gitu gimana-gimana banget karena yang namanya juga belajar sendiri. How do I study Korean by myself? Itu pertanyaan yang kalian banyak tanya dan aku pakai bahan-bahan apa aja. Jadi di videonya aku bakalan kasih tahu itu semua. Ini settingannya oke gak sih sebenarnya? Bentar. Oke. Angin deh. Aku pengen kasih tahu dulu nih kenapa aku mau belajar bahasa Korea gitu. Kenapa aku punya urge buat belajar bahasa Korea? Gara-gara aku tuh kesel sendiri kalau misalnya aku dengerin sesuatu yang aku nggak ngerti. Karena sering nonton Korea, jadinya aku pengen belajar bahasanya supaya aku tuh males gitu loh, kayak misalnya nonton video nih, tapi harus baca subtitlenya. Tuh aku males gitu loh, aku kayak pengen fokus ke videonya daripada fokus ke baca subtitlenya. Tapi kan gak ada salahnya juga gak sih belajar bahasa baru gitu kan, kayak menambah ilmu. Terus sekarang lagi quarantine kayak gini, kagak ngapa-ngapain, mendingan belajar bahasa baru gitu kan, daripada waste another day of your life gitu kan. Akhirnya gimana cara aku belajar bahasa Korea? Nah, awal-awal aku belajar itu aku benar-benar nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus mulai dari mana. Kayak banyak orang yang bilang kan, kayak lu nonton drama Korea aja pasti bakalan ngerti kok lama-lama gitu. Tapi nggak kayak gitu tau. Kayak meskipun kalian nonton drama Korea mau kayak beribu-ribu series juga kalian nggak bakal ngerti sepenuhnya gitu. Karena ternyata pas aku udah mulai belajar grammarnya itu susahnya setengah mampus, vocabnya banyak banget. Pokoknya ribet lah bahasa Korea itu. Aku tuh mulai belajar bahasa Korea itu belajar hangulnya dulu guys, belajar cara nulisnya dulu. Karena itu tuh step yang paling gampang diantara belajar vocab, belajar grammar. Yang paling gampang tuh cara nulisnya dulu. Karena mereka tuh punya alfabet sendiri guys. Beda sama bahasa Mandarin. Kalau bahasa Mandarin kan karakternya kan kayak malah kayak gambaran gak sih? Kayak gak ada hubungannya sama apa yang lu ucapin. Sedangkan kalau misalnya bahasa Korea itu, lu kalau misalnya ngomong ma, ma, ada beneran ma gitu. Jadi aku belajar Korea itu mulai dari hangulnya dulu, cara nulis. Aku juga install Korean keyboard di HP sama laptop aku. Dan laptop aku karena dia keyboardnya begini, laptop aku tuh keyboardnya nggak ada hangulnya guys, dan aku tuh masih nggak lancar ngetik di HP dan laptop. Jadi aku beli ini keyboard cover yang ada hangulnya. Jadi ini benar-benar ngebantu aku banget. Oke,
Nah, terus aku tuh pakai bahan apa aja? Nah, aku itu pertama-tama belajar bahasa Korea, aku langsung buka internet dan aku cari dokumen-dokumen, file-file yang bisa ngajarin kita bahasa Korea. Jadi sebelum aku nonton video apapun dan drama apapun untuk belajar, bukan untuk nonton doang, tapi untuk belajar, aku nih nyari bahan yang beneran untuk belajar gitu loh guys. Jadi aku tuh nggak nonton drama untuk belajar, aku nggak nonton video untuk belajar, tapi aku nyari bahan untuk belajar gitu. Bahan yang beneran untuk belajar gitu loh guys, yang tujuannya tuh untuk mengajar kita gimana cara berbahasa Korea dengan benar. Dan aku ketemu satu website namanya Talk to Me in Korean. Ini tuh aku udah sering banget sebutin di Instagram story aku, tapi masih aja ada yang tiap hari nanya gitu, "Kak, belajar bahasa Korea gimana? Pakai bahan apa?" Jadi itu guys, bahannya pakai talktomeinkorean.com. Jadi di website mereka tuh ada beberapa level guys, dan aku nih udah ngeprint. Ini tuh ngeprint sendiri ya guys, aku nggak beli bukunya, pokoknya PDF yang ada di website mereka tuh aku print sendiri. Kayak gini bentukannya. Jadi mereka tuh macam ada 9 level, tapi yang aku baru print tuh sampai level 3 doang. Ini level 1, ini level 2, ini level 3. Yang level 3 belum aku sentuh sama sekali. Ini benar-benar masih belum dibuka. Level 1 aku udah selesai, sekarang aku ada di level 2, lesson 14. Aku masih di sini. Nah, jadi di Talk to Me in Korean ini dia ngajarin grammar-nya menurut aku udah cukup jelas. Dia ngajarinnya dalam bahasa Inggris, guys. Jadi gampang untuk dingertiin. Mereka juga kasih banyak contoh, kita bisa ngebayangin kapan pakainya untuk daily life gitu, untuk conversation, untuk percakapan sehari-hari kita pakainya kapan gitu. Dia benar-benar jelasin komplit banget di sini. Jadi menurut aku Talk to Me in Korean ini oke banget untuk beginner. Nah guys, tapi untuk belajar bahasa Korea dengan bahan-bahan yang kayak gini itu menurut aku kurang nggak sih? Karena kita tuh nggak ngomong gitu, kita nggak latihan gitu. Maksudnya kita latihan sama tembok, ya nggak apa-apa kalau kalian pengen ngomong sendiri, kalian latihan sendiri itu nggak apa-apa banget. Aku juga kayak gitu, tapi kayak kurang aja gitu kalau misalnya kita nggak aplikasiin apa yang kita pelajarin in daily life. Jadi untuk ngelatih percakapan aku sehari-hari, aku tuh sering ngobrol sama Lala. Mungkin kalian udah tahu, tapi Lala ini temen aku, dia tuh bisa bahasa Korea karena dia udah lama gitu ngeles bahasa Korea. Dia lancar bahasa Koreanya, jadi aku kalau latihan tuh sama dia. Aku kayak kalau misalnya ada apa-apa, misalnya aku punya pertanyaan nih, aku tanya dia dalam bahasa Korea, terus dia kan balas dalam bahasa Korea juga. Nah kalau misalnya ada vocab yang aku nggak tahu, aku langsung translate. Actually kayaknya aku bakalan telepon Lala deh. Udika Lala hanse jomo hebekayo. Lala, jigeum bapayo. Jono hebekayo. Kita telepon Lala guys. Halo? Oh, annyeong! Annyeong! 네, 넌? 갑자기 지금 나 영상 촬영한대요. 한 마리 주세요. 야, 밥 먹게! 한 마리 주세요. 친구잖아. 한 마리 주세요. 우리 친구 잔 말해. 얘니까 뭐 비디오 구해! 네 목소리가 왔다 갔다 지금 들어? 오 인터넷이 잘 안 돼요 잘 안 돼요 내가 왜 요가 많았는데 아빠 Lala 돌아 sama orang tuanya. Lala ke Hongkong mah 너무 빨라. 나 못 알아잖아. 제발 도와주세요. Jadi so far aku udah kasih tahu kalian, aku belajar Korea itu pakai bahan Talk to Me in Korean sama ngobrol sama temen yang bisa bahasa Korea. Itu benar-benar ngelatih aku banget guys. Nah, selain itu baru setelah aku megang bahan, setelah aku udah ngerti grammar dan vocab, aku nonton drama dan video-video untuk belajar. Jadi selama sekolah kemarin itu, aku benar-benar ngerelain banget yang namanya nonton drama, yang namanya nonton variety show tuh aku benar-benar lepasin semuanya karena aku fokus sekolah. Nah, setelah sekolah selesai nih, selama lagi nggak ngapa-ngapain di rumah aja, aku catch up sama nonton drama dan segala macam gitu. Jadi aku baru nonton lagi kayak macam BTS punya Bon Voyage, Running Man, bahkan yang variety show kayak gitu tuh aku nggak sempet nonton pas lagi sekolah. Terus drama-drama juga aku sama sekolah tuh nggak sempet nonton sama sekali. Dan dari sini tuh aku belajar banyak banget vocab. Nah terus setiap kali aku ada vocab baru pasti aku tulis. Aku tuh punya buku ini guys. Ini tuh buku pintar aku. Setiap kali ada vocab baru pasti aku tulis. Nah terus aku tuh banyak banget dapet vocab dari BTS punya Bon Voyage. Aku kan baru terakhir ini nonton Bon Voyage yang 3 sama 4. Dan dari situ aku dapat banyak banget vocab guys. Kayak misalnya mereka ngomong apa yang aku nggak ngerti, aku langsung Google terus aku tulis di sini. Ini jadi di sini tuh ada banyak banget vocab. Ini tulisan aku jelek banget, mohon maaf karena aku nulis sambil nonton kan. Jadi kalau lain waktu aku dengar kata itu, aku bakalan ingat kayak oh iya dulu aku pernah nulis ini.
langsung aku tinggal cari di sini. Nah, terus ini buku isinya ada apa lagi mungkin kalian nanya. Nah, di sini tuh aku nulis apapun itulah yang pokoknya kalau misalnya aku nggak ngerti apa, aku tulis di sini. Ini kayak misalnya pas aku awal-awal mulai belajar Korea, kayak kerokuna artinya IC yang informal, terus formalnya kerokunyo, terus kerotamyo artinya you said bla 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 gitu. Jadi benar-benar apapun lah aku tulis di sini. Nah, terus selain aku tulis vocab-vocab baru dari nonton video dan nonton drama, aku juga ngelakuin ini, guys. Mungkin ini caranya sedikit unik untuk kalian, tapi ini benar-benar ngebantu aku banget. Jadi aku tuh translate lagu. Jadi aku dengerin lagu, terus liriknya aku tulis di buku ini. Ini tuh lagu pertama yang aku kerjain pas itu. Judulnya Little Star by Standing Egg. Ini lagu tuh menurut aku lumayan pendek dan gampang di ngertiin juga. Vocabnya nggak gitu susah. Jadi tuh caranya aku tulis liriknya di buku ini. Ini liriknya segini doang, guys. Nah, terus di sebelah sini aku tuh tulis vocab-vocab yang aku nggak ngerti dari lagunya. Jadi di sini tuh ada liriknya dan di sini ada vocabnya. Ini tuh benar-benar lagu pertama yang aku kerjain. Lagu-lagu lain ada di belakang-belakang. Nih guys, misalnya ini lagunya BTS yang I Need You. Ini tuh lagu sebenarnya udah lama banget, tapi aku baru kerjain selama liburan. Lagunya dibanding Little Star tadi ini panjang banget, lihat deh. Ini ada tuh dua. Terus ini vocabnya sebelah sini. I need you, girl, where? When just let it go, when just let me leave your head. Yep, gitu. Jadi cara aku belajar itu unik-unik, guys. Nah, aku ini baru belakangan ini, baru 2 kali aku akhirnya memutuskan untuk les bahasa Korea. Jadi kebetulan teman gereja aku ini dulu kuliah di Korea. Sekarang dia ngajar di Jakarta. Jadi aku minta kelas privat. Jadi sekarang aku tiap Rabu dan Jumat aku ngeles di rumah. Dan bahan yang dipakai untuk kelas ini, aku dikasih fotokopian buku. Ini tuh buku dari Seoul National University, Seoul Daehakyo Onokyo Yukwon. Jadi karena aku benar-benar baru mulai les bahasa Korea, les yang benar-benar les ya, bukan belajar sendiri. Jadi aku sama gurunya benar-benar mulai lagi dari yang dasar-dasar. Kenapa aku nggak langsung skip ke level aku sekarang? Karena aku pengen ngebangun skill aku tuh benar-benar dari dasar banget gitu loh, guys. Jadi sekarang kita masih belajar kayak igosen muos mika, igosen cek ini dah gitu loh, yang benar-benar kayak ini apa, itu apa, ini di mana, mau kemana kamu, supaya dari dasarnya itu udah dibenerin dulu, guys. Kayak kan malu kan kalau misalnya udah sampai level tinggi gitu tapi dasarnya masih salah. Kan aku dikasih PR sama sem aku. Let's do it together. 한국어를 같이 공부합시다. 연필어디에요? 아 여기 찾았다. Bukannya kayak gini, guys. Jadi ini tuh kita ditanyain T itu teacher, S itu student. Terus teachernya bilang 여기는 학교입니까? Terus student ini kita harus bilang 네 학교입니다 gitu. Jadi kita harus agree kalau ini tuh 학교. 네 여기는 학교입니다. Kalau jawabannya 네 itu kita harus agree kalau itu tuh tempatnya gitu. Karena ini kita lagi ngomongin Yogi. Oke, terus pertanyaan nomor 2. Yoginen Seoul입니까? Terus kita harus jawabnya pakai 아니요. Jadi kita jawabnya 아니요. 여기는 서울이 아닙니다. Begitu. Jadi kita bakalan lanjut kerjain PR. Yoginen 대학교입니까? Terus jawabannya harus pakai 네. Jadi 네 여기는 대학교입니다. Step by step, guys, kalau mau belajar bahasa Korea, nggak bisa langsung. Terus setiap meeting, setiap kali kita les, aku tuh ada dikte. Jadi kita diktenya vocab. Oke, jadi ini aku rekam pakai HP karena kamera aku lagi dicas. Jadi pertanyaan kayak gini, 여기는 미국입니까? Jadi ini nanya, di sini tuh Amerika bukan gitu. Dan ini kita harus jawabnya pakai 아니요. Jadi kita tuh harus jawabnya kayak 아니요, 여기는 미국이 아닙니다. 아니요, 여기는 tulisan aku jelek banget. 미국이 아닙니다. Jelek banget ya ampun tulisan aku. Oke, jadi ini nomor 1. 무엇을 가르칩니까? Ini artinya ngajar apa gitu. Jadi ini Ilbono artinya Japanese. Jadi kita harus bilang ngajar Japanese gitu. Jadi 일본어를 가르칩니다. 이쪽 무엇을 마십니까? 니 minum apa?
anakmu. Masimida. Mohon maaf ini tulisan jelek banget karena aku ngeliatnya dari layar HP. Yomoru kumbu hanita. Sonsenima, muasal karetusimika? Hangguk-oru karetusimita. Odieso chunggu-oru kumbu-nika? Hakyo-eso chunggu-oru kumbu. Hamnita. 어디에서 책을 읽습니까? 도서관에서 책을 읽습니다. 어디에서 커피를 마십니까? 커피숍에서 커피를 마십니다. 어디에서 밥을 먹습니까? 식당에서 밥을 먹습니다. 다음 어디에 갑니까? 교실에 갑니다. 어디에 갑니까? 도서관에 갑니다. 어디에 갑니까? 식당에 갑니다. 어디에 갑니까? 집에 갑니다. 영어를 배웁니까? 아니요, 영어를 배우지 않습니다. 한국어를 가르칩니까? 아니요, 한국어를 가르치지 않습니다. 씁니다. 밥을 먹지 않습니다. �adi gitu guys, cara aku belajar bahasa Korea. Jadi aku lagi ngedit video ini, terus aku lupa kasih tahu kalian kayak ada metode lain. Aku nih punya aplikasi yang namanya VLive sama Weverse. Jadi ini tuh dua aplikasi yang aku ada di HP. Jadi VLive ini tuh aku sering nontonin artis nge-live di sini, apalagi BTS kan mereka sering banget kan nge-live di sini. Ini benar-benar ngebantu aku sih buat belajar bahasa Korea. Kalau misalnya mereka lagi real time live, itu kan nggak ada subtitle sama sekali kecuali kalian kayak tunggu 1-2 hari ada orang yang buat subtitle. Nah, misalnya aku nonton live yang benar-benar lagi real time live, itu benar-benar ngelatih aku buat nangkep apapun yang mereka ngomong gitu loh, meskipun nggak 100% ketangkep semua karena aku juga masih belajar. Tapi itu benar-benar lumayan ngebantu aku juga. Nah, terus satu lagi nih Weverse. Jadi aplikasi Weverse ini tuh aplikasi di mana artis-artis, ini aku pakai Weverse cuma buat follow BTS doang, tapi misalnya nih BTS ini sering banget ngepost di Weverse mereka. Weverse tuh udah kayak macam Instagramnya mereka, karena mereka kan nggak pakai Instagram kan ya, jadi mereka tuh pakainya Weverse sama Twitter. Mereka kan kalau upload apapun selalu dalam bahasa Korea. Kayak misalnya hari ini nih si Jin sama RM nih ngepost foto, ngepost teks di Weverse. Bacanya 늦은 시간 죄송합니다. 점심 주전 부탁드립니다. Jadi artinya tuh itu si Jin yang ngepost. Dia artinya kayak mohon maaf telat, tapi please recommend me makan siang gitu. Intinya kayak gitu. Terus si RM dia ngepost foto ini dengan tulisan 늦은 시간 죄송합니다. 머리 주전 부탁드립니다. Jadi dia tuh kayak macam ngikutin Jin. Yang dia bilang ini artinya sorry telat, please recommend me rambut gitu. Jadi dia pengen ganti rambut gitulah intinya. Itu kan banyak orang-orang Korea yang upload pakai bahasa Korea kan di Weverse. Kayak gini tuh aku tuh suka baca-bacain terus aku artiin gitu kan. Nah, ini artinya apa? Nah, sama aja kayak Twitter nih, aku juga punya Twitter dan Twitter ini aku cuman pakai buat ngikutin bias-bias aku doang. Kurang lebih sama sih kayak Weverse tadi, aku ngeliatin postnya mereka terus aku coba artiin apa yang mereka ngomong. Surrounding myself with everything Korean really helps me develop my Korean myself. Sebenarnya itu aja sih cara-cara aku belajar bahasa Korea. Semoga membantu. Semoga ini kacamata yang enggak bikin aku kelihatan dodol juga. So ya, yeah, itu dia, selesai deh videonya. Thanks for watching guys. Jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah kalian pengen aku bikin video apa lagi. Jangan lupa untuk follow Instagram aku @kjanatania. I'll see you guys in my next video.